Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Selamat suatu baik, selamat berbaik, sifar berbaik, baca akun, selalu berbaik, suatu semakin selalu kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir, Allahu Akbar. Salam ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Mana? Dia suruh keluar. Jangan, jangan jadi pengecut. Suami saya tidak pengecut. Tidak pengecut kenapa? Suami saya tidak pengecut. Kalau tidak pengecut, enggak kabur dong ke kamar. Dia tidak kabur. Anda siapanya? Saya istrinya. Istrinya. Jangan bohong. Jelas-jelas yang ada di rumah ini, saya istrinya. Semua dianggap istri kok sama dia. Dia soal-soalan sakit, suruh ngalain uang aja mana, gak ada. Saya kesini cuma mau kembaliin uang. Itu korban bisa memputin, sirit-sirit sampai jebol semua. Jangan-jangan kamu juga korban begituan. Saya mau meminta kembali uangnya. Sini. Uang apa? Uang mahar yang kita udah kasih, Kabah. Berapa emang kamu yang mau digandain kita? Saya 5 juta. Dan itu belum ada hasilnya, tapi kita udah di gimanain kayak gitu sama abangnya. Gak mungkin. Uang itu pasti udah dikembaliin. Oh, gak mungkin tidak. Kalau gak dikembaliin, kita ngapain kesini? Kalian gak usah menafik, kalian juga tau kan siapa? Ngapain? Nggak apa-apa, Pak. Anak nggak usah nyawetnya, tanda siapa juga nih. Eh? Jangan-jangan ada juga bukan istrinya. Saya istrinya. Tempeleng sama saya. Dan tutup semua praktek ini, ribuan ini. Nggak benar, ribuan apanya? Nggak benar, nggak pernah terjadi. Penggandaan uang itu nggak ada. Kalian semuanya pergi. Dari rumah saya pergi. Anda nggak usah banyak baca. Nggak usah banyak baca. Uang maharnya kembali. Berani nggak? Nggak mungkin. Berani nggak kamu? Lawan udah, berantem aja. Berani. Duduk. Kenapa? Ngaku kan Anda? Sekali lagi Anda bukan istrinya. Kenapa cuma ngaku? Iya. Nah. Saya bukan istrinya. Saya hanya korban. Saya juga korban. Ya makanya dari tadi kenapa ngotot-ngotot kayak gitu? Sinting yang ada. Nah. Kamu sama juga ngedebutin barang. Iya. Jebut tuh barang kamu. Halo sahabat. Semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustami akhirnya berhasil menyadarkan para wanita-wanita korban dari Sang Kiai Kanjeng Dika. Walaupun sebelumnya sempat terjadi percekcokan, hingga akhirnya berujung pada pertarungan emak-emak, namun akhirnya mereka semua berhasil Kang Ujang Bustami lumpuhkan. Dan kini, Kang Ujang pun menasehati mereka, bahwasanya sebenarnya mereka itu hanyalah korban kesesatan dari seorang kiai gadungan, Kiai Kanjeng Dika. Kang Ujang Bustami juga menekankan, agar nantinya mereka jangan lagi tergiur dengan janji-janji manis tentang penggandaan uang, karena hal itu sebenarnya tidak ada, dan hal itu cuma akal-akalan untuk menipu saja. Dan sesaat kemudian, Kang Ujang Bustami kembali berhadapan dengan tangan kanan dari Sang Kiai Kanjeng Dika. Rupanya lelaki ini tidak ada jera-jeranya. Karena begitu Sang Kiai mengisi ilmunya lagi, sang lelaki ini kembali berusaha melawan Kang Ujang Bustami. Dan rupanya perlawanan itu tak berlangsung lama, karena pada akhirnya anak buah Sang Kiai itu kembali berhasil Kang Ujang Bustami taklukkan. Dan setelah kekalahan anak buah Sang Kiai ini, maka Kang Ujang Bustami pun segera memanggil Sang Kiai Ajengan Dika untuk keluar dan melanjutkan negosiasi dengan Kang Ujang Bustami. Keluar. Gentle.
Nah, gentle dong. Kenapa Anda? Anda jangan pengecut. Enggak, saya enggak pengecut. Saya hormat sama Anda, Anda sudah tua. Anda kembalikan pada jalan yang benar. Enggak mau. Kenapa? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Sudah pekerjaan saya. Sudah berapa orang yang jadi korban Anda? Kasihan. Kasihan. Enggak. Kenapa enggak kasihan? Enggak bisa. Hah? Enggak bisa. Saya sekali lagi nih, kasihan sama korban. Enggak bisa. Wanita-wanita diemprutin terus duit-duit diambil. Enggak bisa. Enggak bisa kenapa? Enggak bisa. Anda jangan kayak gitu. Urusan saya. Jangan egois kayak gitu. Urusan saya. Anda tadi suruh buktiin aja yang 5.000 enggak bisa kok. Nantang saya. Masuk silakan. Jangan kabur Anda. Enggak. Stop. Ya, saya duduk. Stop. Kembali nanti uang-uangnya. Kembaliin. Nanti dikembaliin uangnya. Kapan mau dikembaliin? 1 minggu. Ya, oke, 1 minggu sepakat. 1 minggu. Ya, kau selalu nggak diganti. Kerja mas saya. Awas aja nanti, buka-buka praktek lagi. Kembaliin sama saya. Ya, saya 1 minggu nanti. Kalau enggak, awas aja. Pulang semuanya. Pulang tinggalin. Nanti 1 minggu katanya uang mau diganti. Pulang, kamu juga pulang. Kita saya mama ambilin. So, depan, pulang semuanya. Aduh. Ini sebenarnya aja, nanti dia minta waktu 1 minggu membalik uangnya.